Ibrahim. Satu. Kalau untuk semuanya, sukses buat semuanya, lancar. Oke, bismillah. Yo. Oke, teman-teman. Jadi kita mau cat bagian belakang sama bersih-bersih yang di bagian belakang juga, koral-koral ya. Nanti ini di sini masih bertahan 8 orang. Jadi tadi si Hendra masih ada di depan itu lupa ya. Ada 8 orang yang masih bertahan di rumah ini untuk bantu-bantu. Fokus ke bantu-bantu ya hari ini. Oke. Kita ikuti terus update terkini dari Winnipeg Head Mystery. Akurat dan terpercaya. Nah, teman-teman, di sini ada sesuatu nih. Ya, ini bingkisan. Nah, Tiko rencananya hari ini akan berbagi bingkisan, teman-teman. Jadi nanti ini ada beberapa bingkisan ya, bingkisan sembako yang akan dibagikan kepada tetangga terdekatnya Tiko nih, teman-teman. Nih, gue salut banget ya, meskipun dalam keadaan lagi kesusahan, terus ada yang membantu Tiko, dan Tiko juga tidak lupa untuk berbagi, teman-teman. Salut gue sama Tiko, asli. Jadi ini paket sembako ya, teman-teman. Wow. Oke, nanti videonya yang akan berbagi insya Allah akan saya tayangkan besok ya. Dan sekarang saya akan ke belakang melihat teman-teman yang sedang bekerja membersihkan tembok karena akan dicat di bagian belakang. Go. Alat sederhana ya, dengan menggunakan sendal biar lebih gigit. Oke, kita pulang lanjut. Kita ke Den Denny. Den Denny lagi ngapas nih. Tapi lagi ngirangin rak-rak kotoran kelelawar banget. Kelelawar buat kotoran. Oke, semangat Bang Rafi.
Nah, ini udah sedikit tertutup ya, tinggal yang atas sudah penuh belum karena lagi azan zuhur, kita istirahat dulu. Oke. Nih, semuanya sudah tertutup men. Oke, kita istirahat.